depan dia sudah cukur. Alhamdulillah. Saya tak macam mantap. Kenapa orang ini? Wakeh, kurang ajar. Anda tak nak puasa sila. Cuma jangan di tampak-tampakkan depan orang. Itu namanya Anda menantang, tak ada malu. Saya pun akan sujud syukur. Allah tak beri saya macam Anda. Alhamdulillah saya masih diberi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhiruha lil mutadhahir au mubtalan fayusirruha. Begitu pula disunahkan sujud syukur. Disunahkan sujud syukur kalau Anda tengok orang yang kurang. Okay, you disunahkan untuk sujud syukur. Alhamdulillah saya ini sehat, sempurna. Tak? Okay, you. Tapi jangan depan dia. Di rumah ada orang okay, you. Alhamdulillah saya tak okay, you. Marah dia. Au muftalan fa yusirruha. Dikatakan di sini kalau okay, you-nya ini sebab maksiat dia atau penyakit sampenya ya. Dia terkena AIDS. Kenapa? Karena maksiat. Dibilang di sini adharoha itu adharoha. Disunahkan untuk menampakkannya kalau tak ada bahaya. Sekarang bahaya jangan itu, jangan ditampakkan. Bahaya nanti dikira apa? Tapi nihaya ini adalah ibadah, cuma menyakiti hati orang. Tak ya sudah, Anda sujud syukur di rumah Anda. Tapi kalau fasik Anda kena, Anda kena tampakkan. Loh, kenapa Anda? Kan terserah saya minum arak. Loh, sama juga terserah saya sujud depan Anda, urusan saya. Kenapa Anda nak? Kenapa Anda nak marah? Bukan ini ibadah. Ibadah dijamin oleh kerajaan. Nah, ibadah terserah saya. Kalau saya pukul Anda baru Anda repot. Polisi ibadah kok. Macam itu kan? Karena Anda mengganggu agama saya mau nak sujud syukur. Semuanya juga hak masing-masing, tak apa-apa. Fayusirruha wa fi sad fi ghairi shalah. Ada satu ayat sajadah di surah Sad. Itu bukan sajadah, itu sujud syukur. Itu sujud syukur. Selama itu sujud syukur, Anda tidak boleh sujud di dalam sholat. Dibilang ini adalah taubatnya Nabi Dawud. Karena taubatnya Nabi Dawud ketika ada panglimanya perang, Nabi Dawud di hatinya kalau dia mati dalam peperangan, saya nak menikah dengan istrinya. Sebenarnya tak apa-apa, dia kan tak membunuh panglimanya. Cuma niat seperti itu tak pantas untuk ambia. Hasanatul abrar sayyatul mukarrabin. Perbuatan baik atau perbuatan mubah wali tingkat rendah, maksiat wali tingkat tinggi. Hal seperti ini untuk kita tak apa-apa, tapi untuk Nabi Dawud tak boleh, tak pantas. Dikira perbuatan itu adalah dosa. Nabi Dawud bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah. Nabi Dawud sujud syukur. Maknanya itu adalah sujud syukur. Selama itu sujud syukur, Anda tidak boleh lakukan di dalam sholat. Kalau Anda lakukan amidan aliman, batolak sholat itu. Fa'in sajadah fiha amidan aliman fit tahrim, batolak sholat itu. Tapi kalau nasian au jahilan, fala. Wa yasjudu lisahwi. Kali anna hufi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwu. Ada kaitan. Oke, inilah tentang sujud sahwi, tilawah dan syukur. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan baca tentang sholatul masnunah. Dengan ini selesai sudah tentang sholatul wajib. Tentang sholatul wajib dan sholatul wajib. Sekarang kita akan mulai dengan sholatul masnunah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa rida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.